Ini pun sederhana. Tapi yang ni besar. Okey. Lah. 19 20. 21. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi di channel Kebun Kampung dan hari ni kita berjumpa lagi untuk video penjagaan dan pemajaan pokok buah peria. Dan kita ada sekarang ni kita ada 6 polybag. Kat sini satu, sini satu, sini satu, 4, 5 dan 6. Okey. So ni lah pertepangan dia. Ni adalah buah-buah dia ni, kembang 3. Buah yang agak besar. Okey. Ni ada lagi yang baru. Ni ada lagi. Ni pun sederhana. Tapi yang ni besar. Okey. Besar tau. Buah dia. Mungkin buah ni satu pokok ni dia mungkin dia seorang je yang ada. Yang lain banyak sebab tu dia saiz dia agak sederhana. Tapi yang ni dia besar. So makanan daripada pokok tu hanya khas di dekat dia saja. Okey. Ini lagi. Okey. So jom kita cuba kira tengok. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 18 19 19 20 21 21 Jadi yang paling besar. Okey. Untuk 6 pokok ni kita ada 21 biji buah. Okey, untuk sekadar nak makan no problem lah. Memang tak ada masalah. Memang sangat-sangat mencukupi lah. Okey. Cuma sekarang ni kita nak tunjukkan salah satunya okey, ni buah dia. Buah yang masak ni walaupun dia kecil tapi dia masak. Okey, permasalahan dia sekarang ni okey macam ni pun. Okay, permasalahan dia sekarang ni pendemungaan dia tidak berjalan dengan baik. Okey, sebab itulah kita kena membuat kalau boleh membuat pendemungaan dia sendiri supaya pendemungaan tu berjalan dan buah tu terhasil dengan baik. Okey. Saya pernah tunjuk dah video sebelum ni untuk kita membuat pendemungaan sendiri supaya dia jadi buah-buah yang macam ni lah. Kita tak mahu dia bila dia kecil dia terus masak, maksudnya bila dia dah masak sendiri walaupun dia masih kecil macam ni. Ni maksudnya pendemungaan tidak berlaku ataupun kita tak membantu dia dalam proses pendemungaan. Ni macam ni. Ini semua disebabkan oleh pendemungaan yang tidak sempurna. Okey, so saya nak tunjuk dulu cara-cara kita nak buat pendemungaan dia. Tapi pada hari ni kita tak ada bunga betina, kita semua ada bunga jantan ya, yang saya perhati daripada tadi. Semua yang tinggal buah jantan saja, bunga jantan saja. Ni bunga jantan macam ni. So bunga jantan ni dia tak ada. Dia hanya full bunga saja. Okey. Kalau dia bunga betina, dia macam ni. Kalau kawan-kawan boleh nampak. Okey. Nampak tak macam muncung tu? Ha, itulah bunga betina dia. Nanti dia akan berkembang juga bunga dekat ni. Yang bulat kecil ni dia akan buka juga. Okay, kita akan ambil dulu bunga jantan ni. Okay. Okay, so kita anggap dia. Ini bunga jantan. Kita akan buka dulu dia punya kuntum kat luar ni. Okay, saya nak beritahu saya, ni cuma contoh tau. Ni cuma contoh. Yang ni bunga jantan juga sebenarnya. Tapi macam saya beritahu tadi, yang bunga betina tu dia bentuk dia seakan-akan macam buah yang kecil. Tapi di
hujung kepala ni dia ada macam bunga macam ni juga. So saya nak tiut sebab bunga betina tak ada, saya cuma contoh je lah. Okay, ni kita anggap macam bunga betina sebab di background dia macam ni. Okay, bila kita ambil dia punya kembangan dia ni dan ni muka nyantan, kita just macam ni saja. Kita lagak-lagakan dia je. Ha, macam tu. Okay, so maksudnya penumbuhan dia akan berjalan. Okay, ini adalah lepas kita buat proses ni, maksudnya dia bunga betina dia akan menghasilkan buah yang sihat. Okay, kalau dia tak jadi ataupun tidak berlaku penumbuhan, dia akan jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Dia oren, dia kuning dah. Dia belum apa-apa lagi walaupun dia kecil. Dia dah nampak macam nak masak. So penumbuhan ni tak berlaku ataupun tidak sempurna. Okay, so kalau yang macam ni, yang ni adalah antara buah yang tak awal. Buah yang tak awal yang kita pernah, masa kita awal itu kita sempat membuat penumbuhan dekat dia, sebab tu dah jadi sihat macam ni. Okay, so itulah salah satunya. Okay, itulah salah satunya sebabnya buah ni berbuah dengan baik dan membesar dengan baik. Okay, tambahlah yang ni. Okay, tu untuk penumbuhan dia. So setiap kawan-kawan yang ada pokok pria tu, kalau boleh rajin-rajinkanlah diri untuk membuat penumbuhan sendiri ataupun penumbuhan secara manual, barulah buah tu akan menjadi. Okay, so ni yang buah yang dah ready. So saya mengharapkan dia hak ni dia berlakulah dengan baik. Okay. Okay, so kita akan selepas tu kita akan pangkas dia sikit daun-daun yang di bawah dan juga tunas-tunas hayak yang ada di bahagian bawah ni untuk kita memberi makanan maksimum kepada buah yang sedia ada. So supaya buah tu lebih besar dan lebih juga pokok tu dapat mengeluarkan bunga-bunga dan bunga betina yang lebih banyak. Okay, ni ada satu bunga betina. Itu bunga betina dia yang kecil tu. Tapi belum kembang lagi. So kalau kita sempat nanti bila dia berkembang, kita akan buat penumbuhan kepada dia. Okay, so sekarang ni kita akan memangkas daun-daun di bawah ni dan juga membuang tunas-tunas hayak supaya makanan yang kita bagi kepada pokok di media tanah ni nanti dia akan memberi full makanan kepada pucuk di bahagian atas dan juga membesarkan buah-buah yang kecil ni. Okay, supaya dia dapat sihat dan besar macam yang sedia ada ni. Macam tu. Okay. So dalam masa yang sama, selepas kita membuang ataupun memangkas daun-daun dia ni, pokok makanan pada pokok ni dia akan dapat dijimatkan dan dia boleh full bagi ke bahagian pucuk-pucuk yang atas yang akan mengeluarkan lebih banyak lagi buah-buah yang ada. Okay. So kita akan pangkas dulu daun dan juga tunas hayak. Okay, so inilah hasil dia. Untuk bahagian bawah ni kita semua kita dah buang daun dia dan juga tunas-tunas hayak. Okay. So yang bawah ni, okay, bahagian bawah ni kita dah clear supaya bila kita nak macun nanti semburan tu akan terkena lebih di bahagian-bahagian dalam lah. So, kalau kita biar dia lebat dengan daun, bila kita sembur ni bahagian dalam tu dia takkan kena lah dengan dia punya daun-daun dia tu. Okay, bila kita dah kat dalam macam ni, memang semburan kita akan kena 100% lah kepada daun-daun di atas dan juga di bawah. Okay, so sekarang ni kita nak tiupkan cara pembajaan kita pula untuk di peringkat sekarang ni yang pokok ni dah berbuah dan apa je yang kita pakai untuk kita membaja pokok ni. Jom kita check. Okay, untuk pembajaan dia kita ada yang lebih kurang 12 liter, dan untuk 12 liter ni kita menggunakan bajet MPK 16-16-16 sebanyak 3 sudu. 1 2 3 sudu, lebih kurang sudu besar lah. Tapi sudu plastik, tapi boleh je kalau lebih kurang sikit banyak tu no problem lah. Kalau lebih sikit tu memang tak ada masalah sangat lah. Okay. Yang kedua kita ada MKP. Ni baja unsur tunggal. Kita menggunakan sebanyak 2 sudu. Okay, untuk penggunaan baja MKP ni ataupun baja tunggal MKP ni, untuk MPK dia mengandungi nitrogen kosong, fosforus 52 dan K 34.
Okey, untuk fungsi dia, bajet tunggal NKP ni, dia akan merangsang bunga untuk keluar lebih banyak, dan juga dia juga akan membantu untuk membesarkan buah tu sebab K dia 34. P itu untuk bunga dengan dan juga akar. So dia akan memacu pokok tu dalam pertumbuhan, keluarkan pucuk dan juga mengeluarkan bunga yang banyak dan juga buah yang bersaiz besar. Okey. So semasa pokok kita dah berbuah, elok pakai baja tunggal ni juga untuk dicampurkan dengan baja NPK. Okey. Okey, dalam masa yang sama juga ada sikit baja organik iaitu ayang lindi. Ayang lindi ni kita dah terangkan dah sebelum ni dalam video-video yang sebelum ni, kawan-kawan boleh check dekat link kat bawah. Dia adalah baja daripada hasil rembesan bahan buangan sayur-sayuran yang kita buang sebelum ni. Okey, untuk ayang lindi ni kita menggunakan sebanyak 150 ml. Okey. 150 ml. Untuk memberikan nitrogen organik kepada pokok tu dan memberikan dan membuatkan pokok tu lebih sihat. Sebab bahan-bahan daripada ayat ini adalah bahan-bahan daripada bahan semula jadi. Jom kita buat siraman. Okay, kawan-kawan, saya rasa cukuplah untuk setakat video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Semoga kawan-kawan terus bersemangat untuk berkebun dan juga membuat makanan kawan-kawan sendiri. Okey. Jangan lupa like dan subscribe channel Kampung Kampung supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video selepas ini. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan yang sering menyokong channel Kampung Kampung. Semoga anda sentiasa dirahmati Allah dan diberi kesihatan yang baik. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.